Dulu cinta Luna diklaim dari Malaysia. Netizen Indonesia mengaku ikhlas akan hal tersebut. Netizen Malaysia mendadak mengklaim bahwa Lucinta Luna berasal dari Malaysia. Setelah pertemuannya dengan YouTuber Amerika terkenal Isho Speed yang baru-baru ini terjadi di Malaysia. Momen ini menjadi sorotan ketika video pertemuan mereka viral di berbagai media sosial. Dalam video tersebut terlihat Isho Speed menghampiri Lucinta Luna karena terpesona oleh kecantikannya. Saking antusiasnya, ia bahkan memanggil Lucinta Luna dengan sebutan Bedie sambil berteriak kegirangan. Akun Via Red Book di media sosial juga turut membagikan momen tersebut menambah popularitas kejadian ini. Lucinta Luna sendiri mengunggah ulang video itu di akun media sosialnya. Lucinta mengungkapkan bahwa dia tidak menyangka akan mendapatkan perhatian dari penggemar seterkenal Isho Speed yang begitu tergila-gila padanya. Namun netizen Indonesia justru dibuat bingung oleh beberapa komentar yang mengklaim bahwa Lucinta Luna berasal dari Malaysia. Salah seorang netizen menulis kalau ini gak apa-apa klaim aja. Klaim aja kita semua ikhlas. Netizen lain juga menulis, baru kali ini gue ikhlas Malaysia akui aset Indonesia. Ambil saja, sikat. Nah, bagaimana menurut kamu guys? Demikian kabar hari ini, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel ini.